Selamat siang guys, salam damai sejahtera. Di siang ini saya di bawah pohon beringin guys, yang adem ayam sejuk sekali. Di siang ini saya ingin mereview pohon beringin ini guys. Nah, penunggunya yang kemarin telah gagal ya, setelah saya terawang dari rumah ya, ternyata guys di dalam pohon ini yang menunggu banyak sekali guys ya. Di samping saya ya, penunggunya itu antara lain Tuyul dan Mbak Yul ya. Di samping saya ya, di kiri saya ada Mak Lampir ya, sama cucunya Gerandong. Di sebelahnya lagi ya, itu Mbak Kunti ya. Teman-teman udah kenal Mbak Kunti. Di sebelahnya lagi itu ada Wewe. Di sebelahnya lagi Nini Pelet. Dan di belakang saya ini ada Jin dan Jun ya. Tapi bukan Jun saya ya guys. Jun. Seperti sinetron ya guys ya. Nama-namanya. Nah, di siang ini saya juga menemukan tanaman guys yang serem namanya. Tanaman pisang genderuwo seperti ini guys. Nah, kulitnya merah. Nah, merah, batangnya merah. Nah, nanti buahnya juga merah, kulitnya merah ya. Namanya anaan genderuwo, pisang genderuwo ya, itu tadi guys. Pisang genderuwo ini batangnya merah, nanti buahnya juga merah, jadi semua merah ya. Nah, jarang orang punya pisang genderuwo itu guys. Kalau orang Jawa ada yang menyebutkan pisang koto, pisang kidang ya, tapi namanya lang ngetren ya, pisang genderuwo. Nah, ini guys namanya pisang genderuwo, ini baru bibitnya guys ya. Nah, ini saya temukan di bawah pohon beringin guys ya. Ya, di siang ini saya ingin kembali ya, membahas tentang tukang review pemula seperti saya ya. Setelah saya mengupload video-video tentang tanaman, banyak sekali guys netizen-netizen yang berkomentar yang aneh-aneh. Contohnya saya bacakan, kemarin ada yang komen request, "Bang, tolong minta direview pohon yang gede dan direview sama penunggunya ya." Ya. Ini contohnya, guys. Jadi mereka itu iseng ya, iseng. Iseng ngajak komen, tapi itu enggak apa-apa ya. Saya senang ya. Jadi ya tambah ramai channel saya. Ya. Salah satunya suruh mereview pohon yang besar plus penunggunya ya, ini sudah saya laksanakan di sini ya. Yang kedua, kemarin ada yang komen seperti ini, "Bang, kalau mereview itu jangan tidur." Saya jawab ya, saya dari dulu seperti ini guys ya, matanya nggak lebar ya, rizip
kayak orang Cina katanya. Ya dari dulu saya seperti ini guys, jadi tidak bisa dirubah-rubah lagi ya. Ya ini salah satu komentar-komentar netizen ya. Memang saya tukang review ya, ya. Dipanggil tukang review ya. Ada yang aneh-aneh yang komentar, tapi itu nggak apa-apa buat semangat saya, buat channel saya tambah rame. Setelah saya membuat channel tentang tanaman-tanaman ya, efeknya sangat besar guys ya, apalagi kalau di kampung saya guys viral ya, pada tahu ya kalau manggil saya guys ya. Halo guys ya, teman-teman saya manggil guys. Setelah saya kalau ngomong di channel itu pakai kata guys, nah, mereka pada manggil guys ya, nggak apa-apa biar tambah akrab. Ada kemarin simbah-simbah yang mau po sama itu manggil saya, halo guys ya, saya jawab halo juga mbah ya, biar akrab. Terus saya bilang hati-hati guys kalau mancel ya, nanti kepacel kakinya ya, hati-hati guys ya, ketawa simbahnya. Kembali ke tanaman ya, tanaman itu sangat penting guys bagi kehidupan ya. Jadi teman-teman yang sehobi itu ya, teruskan perjuanganmu ya, membuat menanam apa yang Anda suka ya, teruskan. Menanam adalah pekerjaan mulia ya, pekerjaan yang sangat mulia, karena orang hidup tanpa tanaman tidak bisa ya, karena orang hidup itu menghirup oksigen, jadi perlu tanaman yang banyak. Selamat berkarya teman-teman, satu hobi teruskan, lanjutkan. Jadi tanaman itu sangat penting guys dalam hidup ini. Contohnya rumah sebesar apapun, segede apapun, sebagus apapun, semegah apapun, kalau tidak ada tanamannya terasa gersang, terasa tandus. Jadi tanaman itu efeknya sangat luar biasa guys. Walaupun bangunannya bagus, kalau nggak ada tanamannya itu kurang guys. Jadi jangan menyepelekan tanaman. Walaupun Anda punya uang banyak ya, mobil bagus, kalau rumahnya nggak ada tanaman itu masih kurang guys ya, tidak sempurna. Jadi perbanyak tanaman di rumah Anda ya. Sekian review dari saya siang ini, review pohon ini ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sehobi ya. Salam satu hobi, silahkan berkarya ya, jangan pantang menyerah. Kita kalau kerja ikhlas, hasilnya nanti bisa maksimal guys. Jadi kerja tidak kemrungsung, ikhlas ya, jadi itu hasilnya nanti maksimal guys. Sekian review dari saya ucapkan damai sejahtera selalu buat teman-teman. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe.
komen dan share. Selamat siang.